Allahu Akbar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan-ikhwan yang saya cintai karena Allah, yang semoga Allah rahmati, para akhwat yang semoga Allah berkahi, dan para ummahat yang semoga Allah berikan kebaikan. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah itu memiliki kesempurnaan di dalam nama, Allah memiliki kesempurnaan di dalam zat-Nya, Allah memiliki kesempurnaan di dalam sifat dan setiap syariat-Nya. Dan Allah begitu baik pada kehidupan kita, walaupun sering sekali kita tidak bisa membalas setiap kenikmatan-kenikmatan yang Allah terus berikan kepada kita dengan ketaatan. Tetapi itu tidak pernah menjadi alasan bagi Allah untuk menghentikan laju nikmat-Nya pada kehidupan kita, menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah itu sempurna di dalam baik-Nya. Banyak di antara kita diberikan kenikmatan pagi, siang kita sudah bermaksiat. Banyak di antara kita diberikan kenikmatan sore, tapi kita sudah berbuat dosa. Tapi itu pun Allah tidak menghentikan laju nikmat-Nya pada kehidupan kita. Makanan tetap lezat kita nikmati, minuman tetap segar membasahi kerongkongan kita, udara segar tetap kita hirup, pemandangan indah masih kita nikmati dengan penglihatan kita. Walaupun kita sering sekali mengganti kenikmatan dengan kemaksiatan, itu menunjukkan kepada kita sebuah bukti yang tidak mampu kita bantah. Allah itu sempurna di dalam baik-Nya pada kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita mengetahui kalaupun kita mendapatkan ujian, ujian yang Allah berikan kepada kita hanyalah seujung kuku. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kita seluas samudra. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur, karena orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah pada setiap waktunya dan setiap saatnya. Dan yang kita syukuri yaitu bukan hanya kenikmatan-kenikmatan sandang, papan dan pangan. Tetapi yang kita syukuri adalah salah satu kenikmatan yang Allah tidak berikan kepada setiap orang. Dan salah satu di antara kenikmatan yang Allah tidak berikan kepada setiap orang adalah kenikmatan iman dan kenikmatan kita mendapatkan petunjuk ilmu dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita hadir di sini, saya menyampaikan, antum semuanya mendengarkan, ini semua terselenggara bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan karena supernya kita di dalam takwa. Tetapi ketika kita melakukan satu ibadah, satu inci dalam setiap ketaatan kita kepada Allah, maka itu betul-betul karena pertolongan Allah dan bukan karena kehebatan kita. Memahami bahwasanya ibadah kita itu pertolongan Allah penting. Karena kalau kita tidak memahami itu dan lalai, maka biasanya orang yang lupa bahwasanya ibadahnya itu karena semata-mata hebatnya Allah ketika menolong kita, biasanya nanti akan sombong ketika dia beribadah. Dia biasanya akan jumawa ketika dia melakukan ketaatan. Padahal orang yang sombong dalam ibadahnya itu merupakan salah satu bentuk kesombongan yang paling tercela dalam kehidupan manusia. Imam Ibnu Qayyim itu menerangkan, sombong itu ada tiga. Tapi yang paling tercela nomor tiga. Apa kesombongan yang pertama? Orang yang sombong dengan hartanya. Maka ini tercela. Tetapi walaupun tercela, logika dan akal kita bisa memaklumi, karena mungkin dia memiliki harta yang banyak. Ada orang yang sombong hartanya banyak. Memang hartanya banyak. Rumahnya 20 miliar. Mobilnya 3 miliar. Sekali sarapan 4 juta. Mungkin sombong, tercela, tapi ya masuk akal. Beda dengan kita sarapannya cuma kotokan tahu sama bakwan satu, tehnya tawar. Nah, itu kan beda. Tapi tetap tercela. Ada orang yang sombong yang kedua dengan jabatan. Ini juga tercela. Walaupun tercela, tetapi secara logika kita bisa memaklumi jabatannya tinggi, dilihat sama banyak orang di bawahnya. Dan banyak orang itu pengen untuk mendapatkan posisi yang dia dapatkan hari ini. Maka kalaupun dia sombong, walaupun itu tercela, tetapi masih bisa dimaklumi.
Tapi yang paling parah kata Imam Ibnu Qayyim, sombong yang ketiga. Sombong yang ketiga itu adalah orang yang sombong dengan ilmunya dan sombong dengan ibadah dan ketaatannya. Ini paling tercela. Karena apa? Orang yang sombong dengan hartanya kelihatan. Orang yang sombong dengan jabatannya memang perhatian orang tertuju kepadanya. Tapi kalau ada orang yang sombong dengan ilmunya, orang yang sombong dengan amalnya, ilmunya belum tentu 100% benar. Ibadahnya belum tentu setiap apa yang dilakukan diterima oleh Allah. Karena menjadikan ibadah diterima itu tidak gampang. Lalu ketika ada orang dia beribadah kok langsung menyombongkan diri. Berarti apa yang disombongkan aja tidak ada. Dan itulah kesombongan yang tercela. Makanya semoga saya, antum semuanya, ketika kita mendapatkan ilmu, bukan menjadikan posisi kita menjadi lebih tinggi ketika melihat orang lain. Tapi semoga setiap ilmu, setiap ibadah, setiap sunnah yang kita dapatkan, justru semakin menjadikan kita tawaduk melihat orang lain, karena kita faham, kita mengimani. Dakwahnya saya karena pertolongan Allah. Taklimnya antum karena pertolongan Allah. Sholat tahajudnya antum karena Allah. Qiraatul Quran kita di waktu pagi tadi itu pun juga karena pertolongan Allah. Maka itulah yang menjadikan kita bersyukur. Karena bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah. Pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini menyambangi kembali Kota Solo. Kota Solo ini dapat dianggap menjadi kota kedua saya. Kota ketiga saya. Kota pertama saya Kudus. Kota kedua saya Bekasi. Bekasi itu kota yang indah bagi yang bersabar. Nah, saya termasuk orang yang bersabar. Kemudian kota ketiga saya itu Solo. Dan keempat kalau boleh menganggap yaitu adalah Jogja. Saya dulu di pondok pesantren tidak jauh dari sini. Yaitu di daerah Simo Boyolali. Kalau di pondok selama satu bulan ada waktu Jumat keluar. Dan tidak ada kita keluar kecuali ke Solo. Karena memang wisatanya orang Boyolali ya datang ke Solo. Dan salah satu kegiatan saya dulu ketika 4 tahun di pondok. Kalau ke Solo itu mampirnya ke Kertosuro aja sudah seneng banget. Lalu makan padang kalau punya rezeki. Balik lagi ke Simo Boyolali. Makanya kota Solo ini luar biasa. Ada banyak teman-teman saya yang dulu ketika di Solo juga mendapatkan memori. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Ada teman saya kalau habis dari Solo pulang-pulang ke pondok digundul. Karena dia nonton bioskop. Dan ketahuan. Ada banyak teman-teman di Solo kadang-kadang mereka punya memori yang bagus ketika datang ke tempat-tempat kayak perpustakaan dan yang lainnya. Dan saya alhamdulillah pada kesempatan hari ini menyambangi kembali kota Solo. Saya terakhir kalau tidak salah mengisi di Solo Baru. Dan kalau tidak salah pada saat mengisi di Solo Baru, saat itu anak saya masih 4. Lalu datang lagi anak saya sudah 5. Ketika datang ke UMS lewat kajian muslimah ibu-ibu, anak saya jadi 5. Saya datang ke sini ini, anak saya sudah 6. Dan saya mikir, jangan-jangan pulang dari sini, istri saya hamil lagi. Dan jadi anak yang ketujuh nanti. Tapi tidak apa-apa. Karena memang saya merencanakan anak saya 12, berarti saya masih separuh perjalanan. Semoga Allah kuatkan perjalanan saya. Dan semoga istri saya betul-betul mendengar rintihan doa seorang hamba. Makanya istri saya kalau ada kajian tabligh akbar itu kayak kemarin bercanda sama saya. Ketar-ketir saya, Bi. Kenapa? Karena kamu itu kebiasaannya kalau di masjid selalu meminta didoakan supaya punya anak lagi. Apalah daya doa seorang istri berhadapan dengan ribuan jamaah yang berdoa di masjid. Nah, kita buktikan ini. Apakah doanya antum semuanya ataukah doa istri yang mustajab? Karena istri berkata, jangan dululah, tunggu si Basim kecil ini agak besar, insyaallah. Tapi alhamdulillah beliau termasuk orang yang punya keinginan kuat supaya nanti punya banyak anak. Karena salah satu sifat wanita surga itu selalu saya sampaikan, al-walud. Al-walud itu banyak anak. Makanya Imam Ibnu Qayyim berkata,
ada dosa pada wanita yang tidak bisa dihapuskan kecuali karena dia merawat anak-anaknya. Dosa itu tidak bisa dihapuskan dengan sholat, dosa itu tidak dihapuskan dengan puasa. Tapi pada wanita itu ada dosa yang hanya dihapuskan dengan dia merawat anak-anaknya. Dan moga-moga istri saya termasuk yang salah satunya diberikan banyak anak. Makanya kalau punya banyak anak itu jangan malu. Banyak wanita hari ini kalau punya banyak anak itu malu. Tapi kalau anaknya cuma dua itu bangga. Salah ini. Kecuali memang takdirnya dikasih dua. Tapi kalau punya anak itu jangan malu. Banyak wanita itu kalau anaknya banyak selalu ditanya, anaknya berapa? 99. Berapa? 99. Malu dia menyebutkan, padahal punya banyak anak itu karakteristik wanita surga. Moga-moga saya mendapatkan anak 12. Aminkan, akhi. Yang aminnya paling keras hati-hati. Karena malaikat akan mengaminkan doa yang sama untuk antum. Jadi kalau yang mengaminkan tadi di rumah anaknya baru 2, siap-siap 10 lagi. Dan kalau para akhwat tadi mengaminkan pun sama. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk menyampaikan sebuah materi tentang Golden Ways. Golden Ways ini tidak ada hubungannya dengan Bapak Mario Teguh. Karena kemarin sempat ada yang nge-WA saya. Golden Ways ini apa sih Ustaz? Kayak Mario Teguh. Enggak sih sebenarnya. Pinjem temanya beliau. Kalau bermanfaat kan bisa mengalir pahala untuk Bapak Mario Teguh. Dan supaya Bapak Mario Teguh mengenal sunnah insya Allah. Amin. Tapi kita membahas pada kesempatan hari ini Golden Ways itu adalah jalan emas. Dan kita ingin tahu apa sih artinya Golden Ways yang kita harus mengerti supaya materi ini, nasihatnya Allah, nasihatnya Rasulullah bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita akan buka dalam mukaddimah. Setiap manusia itu selalu memiliki harapan, selalu memiliki resolusi. Saya pernah ditanya beberapa hari yang lalu, ketika saya menyampaikan tentang satu materi, ada yang bertanya, Ustadz, apakah seorang mukmin ketika memiliki resolusi yang dia ingin wujudkan, dia ingin realisasikan itu, apakah salah ataukah tidak? Saya berkata, resolusi itu apa? Resolusi itu harapan di awal tahun supaya dia mampu mewujudkan pada tahun berikutnya apa yang menjadi keinginan dia. Saya lalu berkata kepada beliau, resolusi itu hukumnya ada dua. Kalau resolusi itu adalah keinginan-keinginan dia yang dia ingin wujudkan dan dia ingin aplikasikan dan ingin dia peroleh, tetapi resolusi itu adalah resolusi yang sifatnya kemaksiatan dan dosa, makanya tidak boleh, haram. Karena harapan-harapan tentang kemaksiatan itu dihukumi sebagaimana tujuannya. Kalau tujuannya untuk maksiat, maka hukumnya menjadi haram. Ada yang ingin memiliki resolusi tahun ini ingin membuka diskotik, haram. Ada yang mengatakan, saya tahun ini tahun 2020 saya ingin menjadikan dia pacar saya, haram. Karena itu termasuk kemaksiatan. Dan segala sesuatu dihukumi dengan tujuannya. Kalau tujuannya itu adalah sesuatu yang haram, maka dia pun menjadi haram. Al-ibaratu bil maqasid. Tetapi kalau ada orang memiliki harapan, harapannya itu adalah tentang kebaikan, apapun namanya harapan itu. Kalau orang Indonesia sebagian menyebutnya dengan kata resolusi, kalau resolusi dan harapan itu adalah tentang kebaikan, maka sesungguhnya itu halal. Kita ingin memiliki rumah, boleh. Kita ingin memiliki motor, tidak apa-apa. Karena itu merupakan harapan dan resolusi yang sifatnya adalah mubah. Sifatnya tidak melanggar kepada syariat dan tidak melanggar kepada kitabullah. Maka hukumnya pun menjadi halal sesuai dengan tujuan yang dia miliki. Ketika kita mengetahui hukum dari resolusi dan hukum dari harapan, maka setelah kita paham hukumnya, pasti dari kita memiliki harapan. Karena salah satu perkara yang membuat kita terus terpacu di dalam kebaikan itu, kalau kita memiliki satu harapan, satu keinginan, maka kita terpacu dalam kebaikan kita untuk terus bagaimana kehidupan kita berhasil mewujudkan apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Orang yang tidak ingin hafal Quran, tidak memiliki harapan hafal Quran, pastinya dia tidak akan pernah tergerak, termotivasi untuk menghafalkan Al-Quran.
mungkin dia akan mencukupkan 3 surat yang terakhir. Dan dia merasa sudah bisa dengan itu untuk kemudian cukup dalam ibadahnya. Tapi bagi orang yang ingin hafal Al-Quran dan itu dijadikan harapan dan resolusi, maka dia akan terpacu terus untuk melakukan apapun supaya dia hafal Quran. Mungkin orang lain mengambil porsi ketika membaca Al-Quran cuma 10 menit, maka dia 1 jam sesuai dengan tujuan yang dia miliki pada kehidupan. Karena memiliki tujuan itu menggerakkan kita dalam kebaikan. Saya teringat ada cara orang Jepang unik. Orang Jepang itu mengimpor 1 ikan ke 1 tempat, tapi sering gagal. Karena ikan itu kalau diimpor sering mati dalam perjalanan dan tidak sampai pada tujuan. Bukan di Jepang. Orang mau ngirim ke Jepang. Orang Jepang menantikan ikan itu tetapi sering tidak mereka dapatkan. Karena di antara ratusan ikan yang dikirim, maka sebagian besar ikan-ikan itu mati. Maka negara pengirim ikan ini kepada orang Jepang akhirnya mulai menyerah. Kami tidak bisa ngimpor ikan ini kepada kalian orang Jepang. Karena ikan ini kalau dibawa dalam perjalanan selalu mati. Orang Jepang itu langsung mikir, gimana caranya supaya ikan itu ketika diimpor ke Jepang tetap dalam kondisi hidup. Maka orang Jepang itu memiliki sebuah tips dan trik yang unik, tapi memberikan banyak pelajaran. Ikan itu lalu kemudian diberikan umpan dengan ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil ditaruh pada tempat yang sama dengan ikan yang mau diimpor. Lalu kemudian ikan-ikan besar yang mau diimpor itu ketika dicampur di dalamnya ikan-ikan kecil yang bisa menjadi mangsanya dan makanannya. Akhirnya ikan besar itu terus dia bergerak. Untuk kemudian mengikuti ikan-ikan kecil itu untuk mereka makan kalau mereka dalam kondisi lapar. Ternyata cara itu berhasil. Akhirnya ikan itu akhirnya hari ini bisa dikirimkan ke Jepang, diimpor ke Jepang dalam kondisi hidup semuanya ikan tersebut. Karena ikan besar itu diberikan rangsangan, stimulan, yaitu stimulus dengan ikan-ikan kecil supaya dia terus bergerak untuk mengikuti ikan kecil itu dan memakan ikan kecil itu. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari ikan tersebut ketika dia mati, ketika tidak bergerak, tapi dia terus bergerak dan akhirnya masih hidup? Itulah sebuah analogi. Kalau kehidupan kita tidak memiliki harapan, biasanya itu kehidupannya tidak ada yang menarik. Paling-paling makan, tidur, ngelamun. Makan, tidur, ngelamun. Karena pada kehidupannya dia tidak memiliki harapan. Kalau kita tanya, kamu itu tujuannya siapa sih hidup? Ya, kami kan adalah kaum rebahan. Gitu. Istilah apa? Dan tidak ada yang kemudian mereka inginkan kecuali hanya semacam itu. Karena dia tidak memiliki tujuan. Tapi ketika kemudian kita memiliki tujuan, maka tujuan itulah yang bisa memberikan energi kebaikan pada kehidupan kita, termotivasi kita bergerak untuk mewujudkan apa yang kita inginkan supaya keinginan itu dapat kita peroleh pada kehidupan kita. Itulah yang dinamakan dengan harapan. Itulah yang dinamakan dengan al-ghoyah. Makanya orang mukmin itu selalu punya tujuan. Orang mukmin itu selalu punya harapan dari satu tujuan yang dia ingin peroleh, dan itu merupakan sesuatu yang sifatnya merupakan bagian dari kesempurnaan iman kita kepada Allah. Kenapa orang mukmin selalu mampu bangun tengah malam? Karena tujuannya surga. Kenapa orang mukmin selalu mampu untuk menjaga dirinya dengan menutup aurat? Ya. Dan tidak mengatakan bahwasanya jilbab itu tidak wajib. Ngawur ente. Oh, acara reuni aja dia ada dress code-nya kok. Masa orang mukmin tidak ada dress code-nya? Maka sesungguhnya ketika kenapa dia mampu menutup aurat? Karena dia kemudian tahu bahwasanya menutup aurat itu merupakan tujuan dia untuk mendapatkan surga. Kalau orang yang beriman sudah menetapkan tujuannya yang paling tinggi yaitu adalah surga, maka seluruh aktivitasnya itu akan terbaca bahwasanya semuanya mengarah kepada apa yang dia inginkan. Dan itu menjadi satu kebaikan. Sama pula ketika kita menjadi orang mukmin dan kita semoga berharap menjadi bagian dari sifatnya orang mukmin, maka orang mukmin itu pasti memiliki harapan. Selain harapan surga yang menjadi tujuan tertinggi dan terbesar pada kehidupan kita, orang mukmin itu pasti punya tujuan. Orang mukmin itu pasti punya harapan. Kalau tujuan kita ke surga, pasti juga ada harapan. Dan orang mukmin itu selain memiliki tujuan yaitu adalah surga, kita ini memiliki harapan.
Harapan ini tentunya antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu beda. Kalau orang beriman, harapannya mungkin sesuatu yang sifatnya tidak terlalu penting. Mungkin harapannya itu pengen supaya dia bisa kenalan dengan itu, mungkin bisa dapatkan tanda tangan itu. Itu mungkin harapan-harapan orang yang tidak terlalu beriman. Tapi kalau kita beriman, selain kita memiliki tujuan, yaitu tujuan kita adalah surga, kita pasti memiliki harapan, kita pasti memiliki resolusi. Harapan dan resolusi itu pasti kita miliki. Ketika antum dan saya memiliki harapan dan resolusi apapun itu, ada yang pengen hafal Quran, ada yang pengen punya pondok pesantren, ada yang pengen supaya kita menghajikan dan mengumrohkan orang tua kita, ada yang pengen punya rumah tahfidz, ada yang kepengen menjadi guru tahfidz, ataupun harapan-harapan kebaikan yang pernah kita dapatkan dan kita hari ini masih menggenggam harapan itu, maka salah satu di antara konsekuensi kalau saya dan antum memiliki harapan, yaitu adalah bagaimana kita mengetahui jalan-jalan apa yang bisa menjadikan kita meraih harapan kita. Sebagaimana kita ingin mendapatkan tujuan kita, yaitu adalah surga. Karena harapan kebaikan itu menjadi anak tangga menuju kepada surganya Allah. Saya tidak bicara harapan antum itu sebagaimana orang-orang yang tidak ngaji. Kalau orang tidak ngaji itu kan harapannya begitu-begitu aja, recehan. Ketemu bintang K-pop, nah itu harapan dia. Karena memang harapannya begitu. Bagaimana kemudian nanti hidungnya tidak lagi pesek, harapannya di situ. Bagaimana nanti kulitnya putih, rambutnya tidak ketombean, harapannya di situ. Tapi bagi orang yang beriman, harapannya tidak serendah itu. Tidak serendah recehan, tetapi harapan kita itu karang yang besar, gelombang yang besar, itu harapan kita. Dan ketika kita semuanya memiliki harapan yang berbeda-beda di sini, maka kita harus paham apa syariat menerangkan kepada kita, supaya kita mampu mewujudkan harapan itu datang pada kehidupan kita. Apa yang harusnya kita lakukan, Ustaz, supaya harapan-harapan itu datang pada kehidupan kita, dan itulah yang kita sebut dengan golden wish. Golden wish itu merupakan jalan emas kita untuk mewujudkan harapan-harapan yang kita miliki, supaya harapan itu membuat kita kuat untuk menuju kepada tujuan, karena tujuan besar kita itu adalah surga. Harapan itu anak tangganya menuju kepada apa yang kita inginkan. Antum kalau menetapkan tujuan, saya menetapkan tujuan yaitu adalah surga, tetapi saya tidak memiliki harapan, bagaimana saya termotivasi? Makanya harapan itu membuat kita termotivasi. Makanya kalau ada orang mukmin, kapanpun itu, tidak harus selalu ketika awal tahun baru, tapi kapanpun dia membuat resolusi itu boleh, hukumnya mubah, selama harapan itu harapan kebaikan. Dan antum kalau tidak memiliki harapan, coba akhi, kalau antum tidak memiliki harapan, pulang dari sini harus membuat list harapan-harapan apa yang antum lakukan, supaya harapan itu ketika terwujud, antum tahu betapa besarnya pertolongan Allah dan membuat kuatnya antum perjalanan menuju kepada tujuan antum, yaitu adalah surga. Ada ustaz itu bicara begini, ustaz tahu gak, saya dulu ketika pertama kali ke Jakarta, kata beliau, banyak masjid yang dimasuki oleh beliau ketika sholat. Dia masuk ke masjid Pondok Indah, dia masuk ke masjid Al-Azhar, dan masjid-masjid besar. Dan setiap dia masuk ke masjid besar itu, setiap keluar habis sholat pada masjid itu, tahu antum harapan dia apa? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya nanti akan datang lagi ke tempat ini, bukan menjadi makmum, tetapi menjadi mu'alim yang mengajarkan kalimat-kalimatmu. Itu harapan. Dari tujuan besar yaitu surga. Ternyata beberapa tahun kemudian, apa yang dia selalu doakan ketika di pintu masjid, ketika keluar dari masjid tersebut, satu persatu masjid yang pernah beliau datangi ketika pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta, ketika dia kuliah, satu persatu masjid itu meminta beliau untuk mengisi jadwal kajian tetap pada masjid-masjid yang pernah beliau doakan di pintu masjidnya. Masya Allah. Contohnya dia berdoa di pintu masjid Al-Azhar, pusat Kebayoran. Dia berdoa, ya Allah, jadikanlah nanti kalaupun saya datang ke sini setelah saya mendapatkan ilmu yang aku pelajari, ya Allah, saya akan datang ke sini, ya Allah, Engkau berikan amanat kepada saya untuk mengajarkan ilmumu di masjid ini. Dan itu tidak perlu bertahun-tahun. Dia fokus dengan apa yang dia perbuat ketika dia belajar. Lalu akhirnya Allah panggil kembali sebagaimana doa yang dia panjatkan ketika memiliki harapan. Hari ini beliau memiliki jadwal kajian tetap di masjid-masjid yang pernah beliau masuki dan beliau berdoa di pintu-pintu masjidnya. Itu harapan. Itu harapan. Ya.
Maka itu akan kemudian memberikan kepada kita apa? Kemantapan kita untuk terus menuju kepada surga. Kalau harapan di dunia dalam kebaikan, kebaikan diwujudkan sama Allah, berarti tujuan besar pun akan dimudahkan oleh Allah selama terus kita bergerak menuju kepada ridhonya Allah. Dan itu kebaikan akhi. Maaf ya, jangan sampai nanti salah kesimpulan. Ngelihat akhwat, itulah. Moga-moga harapan saya dialah jodoh saya gitu. Nanti nyari nomor WA, itu namanya pacaran. Makanya itulah yang menjadikan saya pengen membahas Golden West ini. Masalah apa Ustaz? Yaitu masalah ketika kita bicara tentang harapan, bicara tentang resolusi, bicara tentang keinginan, apapun yang antum miliki, ayo saya dan antum mempelajari semua informasi, semua kabar yang datang dari para ulama. Ketika para ulama menyampaikan kepada kita perkara apa saja yang menjadi golden wish-nya kita, supaya kemudian harapan itu muncul dan harapan itu terwujud pada kehidupan kita. Dan itu pengen kita pelajari pada kehidupan hari ini. Tentunya harapan itu selalu ada kaitannya dengan akhirat. Ini penting. Jadi kalau antum nanti punya harapan-harapan yang sifatnya duniawi, nah, tidak menjelaskan itu. Saya pengen punya mobil Lamborghini Ustaz. Alah itu ya sudahlah, itu antum sendirilah yang ngatur bagaimana. Saya membicarakan tentang satu hal. Apalagi? Apanya? Ini ditambah. Dua, saya pegang berdua gini. Ini untuk suara di luar, Akhi. Ini suara di luar, Akhi. Akhi, loh. Antor di luar. Atau gini aja. 5 menit ini, 5 menit ini. Gak nyampe. Ada. Gitu ya. Kalau ini dengar, oh, insya Allah. Berarti ini aja. Kalau pakai ini, ditaruh aja ya bisa dengar Ustaz. Oh gitu. Sudah, ini harus begini ya. Semoga para panitia diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Saya juga ada tehnya, enggak ada tehnya dari tadi. Enggak bercanda, udah. Udah. Ini enggak less waste ini. Ini enggak less waste, saya enggak mau. Taruh ke dalam. Harus ngajinya, harus less waste, kurangi plastik. Itu apa, Akhi? Teh, ya. Jusir sat ada enggak? Itu kan harapan. Masa enggak boleh sih. Ya kalau terwujud alhamdulillah, kalau enggak ya ya jadi catatan. Saya cuma bercanda, Akhi. Sudah, Akhi, jangan banyak-banyak. Sudah, saya kelakar. Kita akan lanjutkan. Kalau begitu, Ustaz, setelah kita mengetahui itu, apa yang kami harus lakukan? Antum ada yang pengen, saya pengen ngumrohkan ibu saya Ustaz. Saya pengen untuk menjadi kepala sekolah di pondok pesantren, tapi apalah daya saya cuma anak STM Ustaz gitu. Iqra aja satu, gak naik-naik dua gitu. Tapi harapan itu gak pernah padam. Saya pengen punya pondok, saya gak muluk-muluk, saya gak pengen punya pabrik, macam-macam ada. Maka setidaknya harapan itu gak salah. Selama harapan itu tidak terlalu tinggi dan harapan itu tidak terlalu melampaui batas. Kalau harapan itu melampaui batas, baru tidak boleh. Ini apa lagi? Kopi? Oh, air putih ya, insya Allah. Nah, kita tunggu beliau aja.
Habis ini apa? Nasi liwet belum ada ini kelihatannya. Bakwan juga belum. Tuh kan mukanya grogi. Sini anak bukain. Sini anak bukain. Sini anak bukain. Ya gak apa-apa, kita tunggu sampai duhur. Ya Allah. Semoga beliau pahalanya paling besar di sini. Saya khawatir dia muncul lagi, kan? Aduh. Loh, katanya air putih. Itu teh lagi ya. Udah enggak apa-apa, sudah. Enggak usah air putih dulu. Dan antum duduk di situ aja. Kiana lebih senang antum duduk daripada berdiri. Sekarang kita bahas, sudah paham ya, harapan, tujuan orang mukmin. Nah, ini merupakan pelajaran yang kita dapatkan dari mukaddimah. Sekarang apa sih yang kita harus lakukan supaya betul-betul kita mewujudkan harapan kita? Ada lima yang kita ingin bahas. Kira-kira moga-moga waktunya cukup. Saya jelaskan mungkin agak pendek-pendek supaya semua dari materi itu akan terwujud. Yang pertama, kalau kita pingin sekali mewujudkan harapan kita supaya terwujud, para ulama memberikan catatan. Yang pertama itu pastikan bahwasanya kalau kita memiliki harapan, harapan yang kita miliki itu betul-betul kita niatkan harapan itu semata-mata karena Allah. Karena barang siapa yang telah menyertakan Allah dalam setiap harapan yang dia miliki pada hidupnya, ketika dia menanam harapan itu di dalam hatinya dan jiwanya, lalu dia bersamakan Allah dalam setiap niat yang telah dia miliki, orang yang telah membersamakan Allah dalam setiap harapan yang dia miliki, bahwasanya tidak ada yang dia niatkan itu kecuali Allah, kecuali pasti Allah akan kemudian mengabulkan apa yang dia minta. Karena apa? Orang kalau sudah niat karena Allah, Allah yang akan mengurus proses akhir dari semua yang telah dia niatkan karena Allah. Masa Ustaz, benar. Masa cuma jaga niat lo. Benar. Mana dalilnya ketika antum mengatakan semacam itu? Oke, thayyib, kita datangkan dalil. Karena omongan tanpa dalil itu kan pembicaraan yang tidak perlu kita dengar. Dalilnya, yaitu kalau kita membaca dalam satu riwayat yang sahih, ada seorang A'rab, ada seorang Arab Badui itu masuk Islam. Fa aslama, dia masuk Islam. Pada saat itu Nabi masih di Mekah. Fahajaro, kemudian Nabi hijrah. Ketika Nabi hijrah, beliau mewasiatkan kepada para sahabat, tolong ya diperhatikan ini Arab Badui, dikondisikan supaya nanti dia hijrah pula ke Madinah. Para sahabat melaksanakan perintah Nabi. Oke. Arab Badui itu termasuk orang yang ikut hijrah ke Madinah. Kenapa disebut Badui, Ustaz? Mereka tinggal di daerah tebing-tebing dan mereka tidak pernah tinggal lama, kecuali tinggalnya sementara, pindah-pindah. Itu Arab Badui, tidak mengenal peradaban dan tidak mengenal pendidikan. Arab Badui itu ketika mendapati Nabi hijrah, setelah dia masuk Islam, dia ikut hijrah. Awal-awal Nabi ketika berada di kota Madinah, tentunya kita paham ada perang, ada jihad Badar, ada jihad Uhud dan lain sebagainya. Maka termasuk di antara sahabat yang ikut dalam peperangan itu adalah Arab Badui tadi. Dalam peperangan tersebut ketika usai, maka Arab Badui itu sudah pergi duluan sebelum dibagikan ghanimah. Padahal kita paham ghanimah itu merupakan haknya kaum muslimin dalam harta perang. Saya tidak setuju kalau disebut harta rampasan perang, enggak setuju saya. Karena kok dirampas, memang itu sudah jadi haknya kok. Ngerampas itu sesuatu yang sifatnya masih dipegang, itu ngerampas. Saya enggak ngerti kalau bahasa Indonesia enaknya itu apa, al-anfal itu apa ya, ghanimah itu. Harta yang didapatkan habis perang, nah, itu yang paling tepat. Agak panjang Ustaz, enggak apa-apa. Tapi lebih benar daripada pendek, enggak benar juga. Maka Nabi membagikan ghanimah. Ketika Nabi membagikan ghanimah, Nabi tahu Arab Badui tadi ikut di dalam peperangan. Nabi tidak menjumpai. Loh, tadi saya lihat di medan jihad itu Arab Badui ada. Kok sekarang enggak ada? Lalu kemudian Nabi mencari, mana Arab Badui? Sudah pergi duluan ya Rasulullah.
masing-masing sahabat membawa ghanimah yang dibagikan oleh Rasulullah. Maka kemudian Nabi menitipkan kepada beberapa sahabat, ini ghanimah. Kamu berikan kepada Arab Badui itu, bahwasanya ini ghanimah, aku bagikan kepada dia karena dia berhak untuk mendapatkan ghanimah karena dia termasuk salah satu orang yang ikut berjihad. Para sahabat nyari Arab Badui tersebut dan ketemu. Dan ketika ketemu, diletakkanlah ghanimah. Arab Badui nanya, "Mahadihi?" Para sahabat yang mendapatkan titipan itu kemudian berkata, "Hadihi ghanimatun qassaman nabiyulaka." Ini ghanimah yang dibagikan oleh Rasulullah kepada setiap orang yang berperang dan kamu ikut berperang. Ah, ini bagian kamu. Nampak di wajahnya itu rasa tidak suka. Diambil ghanimah tersebut lalu bertanya, "Mana Rasulullah?" "Rasulullah di sana." Diampiri dengan ghanimah yang dia dapatkan dengan kedua tangannya dia pegang, lalu dicari Rasulullah, ketemu dengan Nabi, diletakkan ghanimah itu di depan Rasulullah. Lalu Arab Badui itu berkata, "Ma hadihi ya Rasulullah?" "Apa ini ya Rasulullah?" Maka Rasulullah dengan lembut menjawab, "Hadihi ghanimatun qassamtu laka." "Ini ghanimah, aku bagikan kepada dirimu. Ini hakmu, ambil." Kita paham ya, ghanimah itu merupakan harta yang paling bersih di atas muka bumi itu harta ghanimah. Tidak ada secuil syubhat, tidak ada secuil haram, tidak ada. Ternyata Arab Badui tersebut ketika mendapatkan penjelasan dari Nabi, maka Arab Badui itu mengatakan, "Laisa hadza ittaba'tuka ya Rasulullah." "Loh, kok saya dikasih ghanimah?" Ingat ya, Arab Badui itu cenderung agak kasar, tapi bukan berarti hatinya kasar, orangnya lembut. Kalau yang lembut, yang kasar. "Laisa hadza ittaba'tuka ya Rasulullah." "Loh, kok saya dikasih ghanimah ya Rasulullah? Bukan karena ini saya itu ikut beriman, ikut hijrah dan ikut perang." Nabi sabar. Ya, alhamdulillah Rasulullah Muhammad yang jadi nabi. Kalau kita mau apa? Kan gitu. Rasulullah itu lembut berkata, "Lah kamu maunya apa? Kalau ghanimah ini enggak mau." Itulah Rasulullah menyelesaikan masalah dengan kelembutan dalam banyak hal, itu Rasulullah. Arab Badui itu berkata, "Saya itu ya Rasulullah, nanti kalau ada jihad lagi, saya itu pengin nanti tertancap panah di sini ya Rasulullah." Dalam satu riwayat saya baca tombak di sini atau panah di sini. "Di sini ya Rasulullah. Di sini ya. Kemudian saya tersungkur mati di jalan Allah." Maka Nabi ketika mendengar harapan dari Arab Badui tersebut, antum tahu apa yang diucapkan Rasulullah? Kalimat pendek tetapi nusuk. Kalau bahasa kita apa? Majleb. Rasulullah bersabda, "In tasdukillaha yasdukka." Coba kita ulangi bareng-bareng. "In tasdukillaha yasdukka." Kalau kamu memang benar apa yang kamu katakan, bahwasanya kamu pengen tersungkur mati syahid, betul-betul kamu ucapkan itu karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan apa yang kamu harapkan. Insya Allah ya, kalimat indah itu. Arab Badui itu pisah dari Rasulullah. Terjadi peperangan berikutnya, Arab Badui ikut peperangan berikutnya. Dan ketika terjadi peperangan berikutnya, ketika dia ikut, maka termasuk orang yang meninggal dunia mati syahid di dalam peperangan. Ketika satu persatu jenazah itu dibawa oleh para sahabat untuk dikebumikan, maka Rasulullah itu tiba-tiba kaget. Dilewati sama seseorang yang beliau itu tahu. Nabi berkata, "Sini. Adalika huwal a'rab?" "Apakah itu adalah Arab Badui?" "Iya ya Rasulullah. Yang pernah mengatakan kepada diriku dengan menolak ghanimah lalu berkata bahwasanya dia ingin tertancap tombak atau panah di lehernya sini." "Betul ya Rasulullah." "Apakah ini dia?" "Betul ya Rasulullah, ini adalah dia." Masya Allah. Rasulullah kemudian akhirnya melepaskan jubahnya. Kemudian beliau itu diselimuti dengan jubahnya Nabi. Lalu kemudian Rasulullah sholat jenazah. Di akhir sholat jenazah itu Rasulullah kemudian berdoa, "Allahumma hadza abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqatala hatta kutila wa ana syahidun ala dhalika."
Ya Allah, ini hambamu. Dia berperang, dia terbunuh di jalanmu ya Allah. Dan akulah yang akan menjadi saksi untuknya kelak pada waktu hari kiamat. Hadis itu memberikan kepada kita banyak pencerahan ikhwan. Kalau kita kaitkan dengan perkataan singkatnya Nabi, intasdukillaha yastuka. Kalau kamu niatkan apapun ini karena Allah, Allah yang akan menyelesaikan semua niat yang telah kita miliki. Maaf ya ikhwan. Kalau antum, saya ingin memiliki harapan dan ingin terwujud harapan itu dalam kehidupan kita, lalu mengandalkan kekuatan kita, halah manusia itu lemah. Wong manusia ketawa dan menangis itu aja nunggu dari Allah kok. Tetapi kalau kita memiliki harapan dan kita ingin harapan itu terwujud pada kehidupan kita, maka sesungguhnya kunci pertama, golden wish yang pertama, kalau kita memiliki harapan kebaikan, walaupun di mata orang itu kelihatannya mustahil, tapi selama harapan itu kita kaitkan dengan Allah, harapan itu akan diselesaikan oleh Allah proses akhirnya. Allah cuma minta satu. Bersamakan harapan itu di semata-mata kita niatkan untuk Allah. Kita lihat Arab Badui. Arab Badui itu bicaranya apa? Saya ingin tersungkur dengan panah di sini ya Rasulullah. Dan ternyata wafatnya Arab Badui itu bukan karena dipukul, bukan karena ditendang, bukan karena ditebas pedang dengan kakinya. Tapi Allah itu mengabulkan persis dan detail sebagaimana dia sampaikan. Allah tidak matikan dia karena tusukan pedang. Allah tidak matikan dia bukan tusukan perut. Allah tidak matikan dia karena tebasan pedang di kakinya. Tapi Allah matikan Arab Badui persis dengan redaksi kata yang dia ucapkan di hadapan Rasulullah. Ketika Nabi mewasiatkan, ikhlaskan permintaan itu karena Allah. Diikhlaskan permintaan itu karena Allah. Dan Allah yang menyelesaikan proses akhirnya. Itu jawaban dari banyak pertanyaan yang saya miliki dalam kehidupan perjalanan hidup saya. Dulu saya sering bertanya, ada seorang ustadz yang saya cintai. Beliau itu cuma tamatan mu'alimin. Tapi kenapa kok bisa punya pondok? Ribuan santrinya, sudah banyak yang keluar negeri. Padahal ilmunya beliau dulu mentoknya di mu'alimin, sempat melanjutkan sebentar tapi juga. Kalau kita mau kalian, kita tinggal baca.
berbeda dengan Ramadan. Maka kemana beliau seorang lebih mungkin tak sama kami seperti saling yang soalnya kalian itu belajar sama masternya orang yang berbeda. Saya tanya kenapa begitu saat saya tanya beliau itu berbeda. Saya ceritakan bagaimana bisa kita tentang Ramadan. Dulu kami mau ujian surat Yusuf. Kemudian surat Yusuf. Semua saat itu berbeda. Dan beliau menghafal dari saja karena mentalan ketujuhnya. Bagaimana kami tahu dari kejuaraan itu berkenaan? Tiba-tiba ketika kami membiarkan jadi kejuaraan biasa kelelahan sampai ketika menghafal kami menghafal tiba-tiba kami yakin amal di minggu minggunya surat Yusuf. Jadi ada orang sampai hari yang terakhir, ya ada yang salah. Padahal minggu. Antum sadar, tak sadar, tak apa-apa. Lalu yang kedua, setelah pusuh, kamu bangun, kamu mungkin harus ada yang mungkin direkam. Semua kamu dihubungan, Masya Allah, berikan apa sama orang itu, yang kemarin. Beliau kemudian ketika bangun, terus melakukan sejadahnya. Terus kemudian mulai menghafalkan kembali surat Yusuf. Temannya itu nolak dia. Mau ngapain sih? Kenapa pekerjaan surat Yusuf? Alah, gak usah pekerjaan lagi. Bukan mengikut sejadah yang salah. Terus pekerjaan. Dan itu nyata. Makanya kalau dia di situ kita bangun. Kita ini selama ini, apa pun yang suami saya atau yang lainnya satu pastikannya itu karena Allah. Kalau yang itu semata karena Allah, biar Allah yang menyelesaikan dengan cara yang besar untuk menyelesaikan masalah harapan kecil yang kita miliki. Karena Allah besar, maka mudah untuk menyelesaikan harapan kecil yang kita miliki pada kehidupan kita. Makanya kata-kata indah sebunyilah alias duka. Kamu lupa, kamu sedih, kamu lupa, kamu mau menangis di atas matahari.
kalau di atas 60 nggak usah menghafalkan Quran, perbanyak aja tahajud, sholat sunnah banyak sekitar, insya Allah selamat. Kemudian syekhnya memperhatikan pada jawabnya kalau itu Qurannya. Betulnya orang mau kita belajar lagi. Kan kita paham ya, masalah itu ada yang banyak bicara, masalah itu bicara ini ada yang ini. Allah sudah setahun saja. Dia langsung perhatikan tidak lagi memperhatikan orang lain. Paham? Sehingga tak apa-apa, pasti di situ. Saya menanya, belum apa-apa lagi. Saya ingin menghafalkan Quran. Seperti itu kalau kita bertanya, apa sih Pak motivasinya Bapak sampai ini yang Bapak menghafalkan Quran itu apa? Bapak ini sudah berubah, sudah sempurna, sudah tidak berada pada golden age-nya orang untuk menghafalkan Quran. Sudah baik, baik saja, sama-sama kita sendiri. Tapi Bapak orang kaya itu menjawab, ada satu jawaban luar biasa. Orang kaya itu berkata, dan saya itu baru mendengar satu hadis yang membuat saya kegelapan. Walaupun saya sudah mendengarnya cukup lama, apa hadis itu artinya? Saya mendengar sebuah rumah baca. Rumah yang tidak dibacakan Quran itu baca rumah kuburan. Saya mendengar hadis itu sudah lama, tapi saya itu baru tersenyum. Terus apa hubungannya dengan rumah yang tepatnya? Gimana saya tidak pesan dosa? Kalau rumah tidak dibacakan orang ke rumah kuburan berarti ganda. Dan tidak ada hafal Quran ini kan dari kuburan. Dan saya tidak mau kalau saya mati dari kuburan ini kan tidak mau bawa hafal Quran dari kuburan dari kuburan dengan tangan kuburan. Sorry, habis itu kalau sudah kita ada dulu bisa ada rumah ini. Saya tidak mau, jadi saya tidak kuburan juga. Tadi berhikmah dengan tangan Quran. Terus bapak apa? Terus saya ingin izinkan untuk menghafalkan Quran. Terus kemudian saya ingin oke, gak apa-apa. Silahkan coba, kalau teman Pak, kalau Quran, silahkan sampai sini. Terus kemudian saya itu berkata kepada bapak Tua itu. Kata-kata apa? Dia kikibas. Kalau kikibas, kikibas itu ambil dari waktu saya mengambil ayat untuk menjadi perkataan. Syekh itu kemudian berkata kepada orang tua tersebut, ikhlas kebillah istighfar. Pak, pesan saya satu. Kalau Bapak jadinya Bapak ketika menghafalkan Quran ini karena Allah, maka Allah akan menyelesaikan apa yang sudah Bapak niatkan semata-mata untuk Allah. Bisa. Hari berikutnya orang tua itu datang, minta hafalan. Hari itu datang, minta hafalan. Datang, minta hafalan, minta hafalan, minta hafalan, minta hafalan. Dengan Tuhan, 3 tahun dia hafal Quran. 3 tahun dia hafal Quran. Setelah hafal Quran, selang beberapa bulan dia meninggal dunia. Persis sebagaimana harapannya dia ini. Apa harapannya? Dia ingin dadanya itu ada Quran untuk menangani anak itu. Dan Allah kabulkan 3 tahun orang tua di atas 60 tahun menghafalkan Quran. 3 tahun dia berjuang menghafalkan Quran. 3 tahun itu kalau Allah yang menyelesaikan apa yang dia harapkan dan Allah kabulkan. Di situ itulah dahsyatnya seseorang kalau sudah menetapkan niat dengan Allah. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Harapan itu tidak berlaku. Harapan itu tak perlu. Harapan itu harus ada. Makanya kalau harapan itu betul-betul ada, harapan itu yang menyelesaikan itu Allah. Walaupun harapan itu nampaknya mustahil. Kalau pernah lihat Imam Qurtubi di dalam kitab At-Tirah itu menyebutkan satu riwayat. Dan riwayat ini dapat dalam riwayat Imam Ahmad. Umat bin Khattab meminta harapannya apa Umat bin Khattab? Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilillah wa wafatan fi
dinilai dengan dia. Omar bin Khattab itu beberapa bulan sebelum meninggalkannya, ada harapan yang dia kemukakan kepada Allah. Apa harapan yang dia kemukakan kepada Allah? Ya Allah, aku ini manusia. Tapi manusia ini sebenarnya nabimu. Dan sebenarnya nabimu. Ketika permintaan itu diminta sama Umar bin Khattab, tapi satu saat, kalau tidak salah Abdul Rahman bin Auf, itu berkata, wahai Umar, bagaimana kamu meminta mati syahid? Tapi mati syahid itu permintaan itu, itu kota Madinah. Pada saat itu kota Madinah lagi damai. Kota yang paling damai pada saat itu dan paling aman itu apa? Tidak ada konflik. Tidak ada konflik. Yang kita beri di Syam, bersamakan apa yang telah kita tanam, dan apa yang kita tanam kalau sudah ada
Yang kedua, kalau Allah kemudian mengatakan berbesar itu bagi setiap orang yang lalu memiliki harapan sederhana. Kalau Allah kemudian menyampaikan yang kedua, berbaktilah kita kepada orang tua kita dan lakukanlah hubungan kita dengan orang tua kita, maka Allah itu akan memberikan kualitas pada kehidupan kita dan memberikan harapan kebaikan pada kehidupan kita ketika orang itu baik hubungan dia bersama orang tua. Lalu harus apa? Imam Muhammad Rasulullah itu berkata, "Bunyai salah satu ayat yang sudah terbawahi dan terlihat dalam Al-Quran di poinnya. Ada juga pengamalan ayat yang Allah tidak akan terima tiga pengamalan ayat ini sampai kita menyatakan amal dengan kami. Satu, Allah tidak akan pernah menerima sholat kita sampai kita membayar zakat. Makanya selalu berdampingan aqimu sholat wa atu zakat. Dua, iman kepada Allah tidak akan diterima sampai kemudian kita beriman kepada Rasulullah. Makanya kita menyerupai hati Allah wa hati Rasul." Dan ketiga, Imam Muhammad menjelaskan dalam kitabnya Al-Qur'an baik, syukurnya manusia kepada Allah tidak akan diterima sampai dia berterima kasih dulu kepada orang tuanya. Sebagaimana dalam surat Al-Qur'an ayat 14, "Amin syukurni walibadika ila yang masuk." Bersyukurlah kalian kepada Tuhan dan bersyukurlah kalian kepada orang tuamu dan kepada Tuhan yang akan kembali. Kalau kita mengambil kebijakan bahwasanya dari Imam Rasulullah, disitulah kita paham. Orang yang mengatakan dirinya bersyukur, melakukan ketaatan, melakukan perjuangan, melakukan aktivitas atau aktivitas dakwah, dan dia mengatakan ini adalah bentuk syukur saya kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada saya. Tapi maaf, sebenarnya untuk melakukan semua perkara itu membuat tetes air mata itu anggun, kemudian membuat sedih Bapak Anggun dalam kamar terprojeknya atas kelakuan kita yang tidak memuliakan dan berterima kasih kepada mereka. Maka kalau begitu Allah akan menolong itu lagi. Allah tidak akan pernah menerima syukur kita karena syukur kita punya rukun. Tahu rukun? Rukun itu wujud ada mengadakan. Rukun itu kalau ada mengadakan satu rukun, kalau dia tidak ada mengadakan satu rukun. Rukunnya kita berterima kasih kepada Allah, berterima kasih dulu kepada Ibu dan Bapak. Semua salah sekarang yang berada lagi. Masyarakat jahiliya boleh sih, masyarakat jahiliya boleh menangkap orang tua. Tapi para ulama mengatakan masyarakat jahiliya itu baik sama orang tua. Makanya kalau ada orang bertanya, kenapa sih Allah ini? Nah, dunia itu kurang lebih orang apa? Bukan karena mereka semata-mata adalah orang yang jahiliya, tapi ada alasan yang lain. Mereka adalah orang yang paling baik sebelumnya. Makanya kalau ada orang, dia berterima kasih kepada Allah, tidak berterima kasih kepada air susu yang dia dapatkan dari ibunya. Dia tidak berterima kasih kepada ingatan kristal dari seorang ayah sampai hidup dia sampai hari ini. Maka cuma Allah, walaupun dia sujud panjang, isya sama subuh, tapi sebenarnya mungkin dia setelah itu mengucapkan kata-kata yang memiliki makna dasar yang lama. Cuma Allah, ibadah kita yang lama merapikan kualitas hubungan yang dia dengan orang tua. Atau dia tidak ada orang sukses kecuali pastikan kemampuan dia bagaimana sikapnya kepada ibu dan orang tua. Kalau kita lihat ada orang yang kurang-kurang dia dalam hidupnya, masalahnya banyak, tidak berkualitas hidupnya, maka pasti adalah karena dimulai kualitas yang buruk yang bisa dengan orang tua. Karena orang yang tidak pernah memperbaiki hubungannya dengan orang tua, Allah tidak akan cukup memperbaiki kualitas dalam hidupnya. Makanya sampai kemudian kita dapatkan Rasulullah SAW yang bersatu, tidak ada kebaikan yang Allah balas dua kali kecuali kebaikan kita kepada orang tua. Sholat antum saya bisa jadi tidak dibalas oleh Allah khususnya, tetapi dibalas dari akhir. Sedekah antum, sedekah yang saya bisa jadi kita itu tetap miskin walaupun kita lagi sedekah, tapi Allah membalas nanti ketika kita di surga. Umrohnya itu umrohnya saya bisa jadi dibalas sama kata kita di surga, bisa jadi. Tapi ada satu amal kebaikan yang Allah tidak mungkin akan menunda untuk membayar kebaikan itu kecuali kata Rasulullah, kebaikan
berkata dalam salah satu riwayat yang sahih. Dalam riwayat itu Nabi mengatakan, bagi maafkan wajan berubah kemahir di dalam ada dua pintu dosa. Yang mana dua pintu dosa yang dilanggar sama manusia, maka hukumannya dua kali. Yang pertama di dunia, yang kedua termasuk di akhirat. Apa dua dosa? Hukumannya dua kali, Allah timbangkan kepada pelaku dosa itu. Yang pertama, al-baghyu, yaitu orang yang berbuat sama orang yang berzina. Maka balasannya dua kali, dunia yang dibalas, di akhirat yang dibalas. Makanya orang yang berbuat sama orang mukmin, benar-benar hari ini ketawa-tawa, dia akan ketawa di sebelum mati. Karena Allah tidak pernah mengisi dari apa yang menjadi kabar dari Rasulnya. Yang kedua, kata Rasulullah, al-muk, orang yang berbuat kepada orang tua. Maka balasan dari hukuman itu dibalas oleh Allah di dunia, sebelum nanti dibalas oleh dalam kehidupan. Makanya maaf, kalau pernah membaca perkataan Imam Al-Mahfuz dalam kitabnya Al-Kabari, di depan surga, di atas neraka, ada sebuah tempat yang disebut Akraf, tempat yang tinggi. Tempat itu untuk siapa? Tidak di surga, tapi tidak pula di neraka. Maka Imam Al-Mahfuz berkata, tempat itu bagi orang yang berjaya di jalan Allah, terburuk dan wafat di jalan Allah, dia niatnya untuk membela Imam Allah. Tapi ketika dia terburuk membela Imam Allah, tetapi disertai dengan durhakanya kepada orang tua, maka akhirnya dia ditempatkan di depan surga di atas neraka sampai menunggu keputusan Allah. Kenapa dia tidak bisa berada di neraka? Karena darah yang lain semua membela kalimat Allah, diharamkan membela Allah, mampu membela darah. Tapi kenapa dia tidak bisa masuk surga? Karena surga yang berjuta 8 pintunya itu tidak akan pernah mampu dilewati sama seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Maaf ikhwan, kalau urusan jihad yang merupakan puncak tertinggi dalam Islam ternyata tidak bisa otomatis memasukkan orang itu ke dalam surga disebabkan jihad kepada orang tua, luar apalagi kita yang sama ini yang apa-apain. Makanya kalau ada orang ini mendapatkan kemudahan dalam hidup, sebenarnya situ tapi kan hubungan nanggung sama orang tua, Allah pasti akan melakukan kualitas kehidupan dia. Sering yang aku melihat ada teman aku, S2, S3, mungkin sekarang sudah pinter, tapi Masya Allah, dengan apa yang dia miliki, harusnya itu posisinya di sini. Tapi dia sekarang posisinya di sini. Padahal semua keistimewaan itu dia miliki pada kehidupan itu. Kenapa? Kok posisinya di sini, padahal dia tidak usah di sini? Itu pasti ada yang kurang beda sementara hubungan dia dengan orang. Karena kalau orang yang baik hubungannya dengan orang tua, Allah yang akan memberikan balasan itu yang terbaik kepada orang yang telah memperbaiki itu surga. Ikhwan, saya, anda memperbaiki itu dengan yang kita di surga, maka sesungguhnya urusan akhirat kita kalau kita sudah perbaiki, urusan dunianya itu dibereskan sama Allah. Makanya kalau sering kita berkata, apa sih yang menjadikan kehidupan kita sukses dunia dan akhirat? Bukan karena kita yang tinggi, bukan karena kita yang bagus, bukan karena kita pintar bahasa Inggris, bukan karena kita pintar dengan berbagai macam teori. Alah, banyak orang yang kita lihat pintar, kompak, hidupnya tidak berkualitas. Dengan istrinya, dengan anaknya, hidupnya selalu dengan masalah dalam kehidupan yang dia lewati. Tapi maaf, kadang-kadang kita mendapati ada teman kita, GST tidak terlalu pintar. Yang dia cuma ranking 40, padahal mereka cuma 25. Tapi kenapa kok kehidupannya dia berkualitas? Kehidupan berkualitas itu tidak sama anak-anak itu kaya, tapi baik, sama anaknya baik, sama kehidupan di sekitarnya juga baik. Salah satunya adalah karena dia baik kepada orang tuanya. Makanya sampai kita mendapatkan ada sebuah tulisan yang bagus, tapi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat salih, orang yang memperlakukan orang tuanya kaya raja, Allah akan buat kehidupannya kaya raja. Siapapun orang yang memperlakukan orang tuanya kaya pembantu, Allah yang akan buat bagaimana kehidupan dia sebagaimana pembantu. Karena begitu acara Allah ketika menempatkan setiap orang. Makanya orang dalam kehidupan yang punya harapan besar, tapi berani hidupnya bersama orang tua, ibunya sering meneteskan air mata, bapaknya sedih memikirkan apa yang dia perbuat. Ketika dia menempatkan orang tua yang seakan-akan dan penting setelah dia mendapatkan apa itu, lalu dia rendahkan orang tua, gak akan beres dengan kita dengan Allah. Selama tidak beres dengan kita dengan yang memberikan air susu dan memberikan minyak pada kehidupan. Makanya maaf ikhwan, sampai istimewanya kita berbuat baik sama orang tua, maaf, termasuk ibadah yang diwariskan kepada keturunan dari ibadah kita bersama orang tua. Ternyata ibadah itu memiliki kesultanan dengan penyakit, penyakit itu
atas utang saya dulu ketika saya pernah sama ayah saya. Di dunia yang sama, pada posisi kelas saya ditawar anak saya sendiri, dan itu bayaran yang sama saya. Atau mungkin pernah lihat di YouTube, ada di YouTube masih berlalu. Ada orang tua di daerah rumah, dia memasak semua CCTV-nya di rumah dengan CCTV. Dia duduk bersama dengan orang tua di sini. Orang tua ini tiba-tiba yang cukup, bawa orang, mau sesuatu dia bilang, saya di situ, Pak. Selain di situ, orang-orang ketika mendapatkan kebanyakan Thank you.
Jadi kalau kita, kalau kita terus,
tanya, kapan melahirkanmu? Raja kok berlindung aku? Raja kok berlindung? Jalan-jalan, cerita. Oh ini, karena jawaban ini pertanyaan sesederhana itu akan menunjukkan kualitas dalam kehidupan. Kalau ibu mendapat suami yang tiba-tiba ngomong di rumah dan berkata, ini masalah di kantor kok gini terus pernah selesai-selesai. Ngomong ibu sama suaminya, apa masalah terakhir yang terjadi kamu? Kapan terakhir kamu ngajak bapak jalan-jalan? Karena pertanyaan dari jawaban sesederhana itu kamu juga kualitas kehidupan. Makanya orang itu, lama, akhlak, ya, apa yang sedikit silahkan, dimohon. Tapi
waktu. Maka kemudian akhirnya saat itu beliau akhirnya memperbaiki terus. Kemarin dia sampai 1 tahun 24 jam implementasi. Tiba-tiba saya mendapatkan telepon dari seseorang. Kau tiba-tiba ngomong sama saya, karena dia memang punya masalah begini dan begitu ya. Saya tahu begini harus begini saya bantu. Dan masalah saya itu langsung. Padahal saya ketika memperbaiki rumah saya di kelapa, tapi dia ada itu. Tapi kira saya pasang, saya tidak mau punya masalah seperti itu. Ternyata orang itu kok belum